Oke, sahabat-sahabat, ini sudah memasuki Kota Bung Karno. Nah, itu ada patungnya. Ada selamat jalan Kota Blitar, ada Mas Arda dan lain-lainnya. Oke, sahabat-sahabat, alhamdulillah ya. Udah nyampe di Kota Blitar. Nah, itu di depan ada Malang, belok kanan. Malang nih ya nasibmu. Oke, kita di Kota Blitar. Mungkin ya dari sini kurang lebih ya 2-2 jaman lagi lah. RC diambil alih. Aku jadi RC keduanya sementara. Jalan anjing, nggak sih ya, nggak sih, nggak sepak nih, mana merupakan si anjing. Merupakan yang kecil lah lah, aing itu mau bisa ngerekam. Mana aing mau mengambil momen, aduh, aduh. Nah ini juga sahabatku, ya orang Jawa gitu ya, Purwokerto, tapi dia paham bahasa Sunda juga gitu. Jadi aku kalau ngobrol sama orang ini yang ada di depan saya ini, udah biasa pakai bahasa Jerman gitu. Jerman Cianjur, anjir. Oke sahabat-sahabatku, ini Kota Blitar ya, udah mau masuki, Wlingi. Nah, udah mau masuki Wlingi, bentar lagi Wlingi. Jalannya lumayan mulus. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin mulus. Hari Minggu tapi kok agak sepi-sepi gimana gitu ya. Tuh kan mantap. Dari spion aja ya mudah-mudahan kelihatan. Ada pisang, woi, berhenti dulu beli pisang, woi. Oke, tikungan sahabatku. Ini tikungan di daerah Kota Blitar. Tuh, lihat orang mau bawa layang-layangan segede gaban gitu kan, segede apa gitu ya. Kalau ngeplok-ngeplok gini, aduh, Uhti hati-hati, Uhti, pelan-pelan. Edan, Uhti zaman sekarang ngebawa motornya, buset dah. Kalau ngalah-ngalahin cowok gitu kan, ngeri juga kita lihatnya gitu kan. Nah, di depan juga ada Uhti nih. Uhti. Nah kan gitu, kalau aku jadi RC-nya kedua kan enak sambil ngobrol, bisa fokus gitu. Bisa fokus ngobrol gitu kan. Oh, anginnya anjir, angin dari Optimus Prime. Duh, woy, karburator ngamuk, woy. Ini kenapa ya karburatorku kok agak berat. Agak berat-berat gimana gitu. Duh, kita ketemu sama Vespa tadi. Lah ini rombongan Vespa. Dia, wah padahal kita tadi harusnya ikut belok kiri juga ya. Aduh, kenapa kita harus belok kanan gitu. Ini Vespa lebih duluan, padahal tadinya barengan gitu kan. Ya, maklum lah ini kan asli Blitar. Kita mah cuman pendatang gitu.
Kita cuma pendatang, jadi ya apa boleh buat lah. Ketemu lagi kita, aduh. As, as, panggil aja Vespa, eh. Hei, kita mulai kita Vespa. Gua aing kareka main sama. Lo Vespa Blitar, kita ketemu lagi ini sama pengguna Vespa Blitar ini. Oke, mantap. Sebenarnya tadi sungkan gitu, kita mau mendahului Vespa itu sungkan. Terus kita ambil beda jalur, ternyata beda jalur ketemu lagi gitu kan. Masuk mas. Oke, kalem. Masuk, 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 udah. Aku katanya RC Barbar, enggak lah, aku enggak RC Barbar. Aduh, mantap ini, sangat mantap sekali ini. Sangat mantap. Oke, sabar Pak, sabar. Terima kasih udah ngasih jalannya, terima kasih. Udah ngasih jalannya, terima kasih udah ngasih jalan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih udah ngasih jalan. Aduh. Jadi RC itu ribet sama-sama, soalnya harus patang badan gitu kan. Duh, jadi aing tinggal deui lah si goblok. Si anjing aing ah. Geus aing paneuri atuh euy lah.